aktiviti gila masyarakat zaman dahulu. Nombor 5, teater seksaan manusia. Hobi menonton manusia diseksa mempunyai sejarah yang sangat panjang. Sekiranya zaman sekarang kita ada filem-filem yang memaparkan adegan kurang menyenangkan ini, masyarakat zaman dahulu pula berkunjung ke teater-teater khas bagi memenuhi kehendak liar mereka. Salah satu teater paling terkenal menjadikan penyeksaan manusia sebagai fokus adalah sebuah teater bernama Teater du Grand Guignol yang terletak di Perancis. Teater ini terkenal dengan persembahan yang sadistik. Ianya mula dibuka pada tahun 1897 dan hanya ditutup pada tahun 1962 dan mampu memuatkan seramai 293 orang dalam satu-satu masa. Semua persembahan yang dijalankan di teater ini berkait dengan acara-acara kejam dan penyeksaan yang boleh dijalankan ke atas manusia seperti adegan bunuh, pemisahan organ atau hanya sekadar seksaan secara fizikal dan mental yang dipersembahkan secara lakonan langsung. Kesan khas yang digunakan adalah realistik serta terarah kepada penghasilan semula replika tubuh manusia dalam keadaan tidak sempurna yang sudah tidak lagi sempurna. Nombor 4, pakej melawat masyarakat miskin. Salah satu aktiviti masyarakat dunia yang masih lagi diamalkan sehingga ke hari ini adalah penjualan pakej-pakej lawatan ke kawasan-kawasan miskin. Ini kerana pakej sepertinya merupakan satu bentuk aktiviti pelancongan yang mampu mendatangkan pendapatan lumayan pada pengusahanya. Populariti aktiviti ini dipercayai bermula sekitar tahun 1884, iaitu apabila golongan bangsawan menawarkan habuan wang kepada mana-mana individu yang boleh menjadi pemandu kepada mereka berjalan-jalan di kawasan yang diketahui mempunyai taraf hidup yang teruk. Pada awalnya, aktiviti ini dikatakan dilakukan sebagai cara golongan bangsawan memenuhi tuntutan ego sendiri, iaitu bagi membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tidak bernasib baik. Malangnya, aktiviti serupa masih berlaku sehingga ke hari ini disebabkan oleh penawaran pakej-pakej sama masih lagi berleluasa. Negara seperti Afrika dan India kerap kali dijadikan destinasi aktiviti pelancongan terkutuk ini. Selain itu, beberapa kawasan terkenal yang menjadi penempatan golongan susah seperti The Bronx di Amerika Syarikat dan beberapa daerah di Brazil turut menerima kemasukan pelancong serupa. Nombor 3, Dime Museum. Permintaan untuk memenuhi kehendak hiburan golongan kurang berkemampuan di Amerika Syarikat telah membuatkan beberapa pengusaha membangunkan konsep unik. Konsep yang dinamakan sebagai Dime Museum sempena nilai caj masuk yang akan dikenakan kepada pengunjung yang sangat murah, iaitu satu dime sahaja, mula popular. Dibuka buat pertama kalinya pada tahun 1841 di New York, Amerika Syarikat, Dime Museum pertama dinamakan Barnum American Museum of Curios sempena nama pengasasnya iaitu P.T. Barnum. Apa yang dipertontonkan di muzium beliau adalah perkara-perkara pelik yang wujud di kalangan masyarakat. Ada juga yang sengaja direka seperti ikan duyung Fiji yang menjadi tarikan utama muzium beliau. Makhluk yang menyerupai ikan duyung itu sebenarnya merupakan gabungan tengkorak monyet dengan tulang ikan yang disambungkan. Beberapa muzium serupa turut dimulakan oleh pengusaha lain yang membawakan kepada masyarakat setempat perkara-perkara aneh untuk menjadi tatapan mereka. Antara topik yang kerap dipersembahkan adalah menjadikan individu seperti pasangan paling tinggi, orang-orang kerdil serta manusia-manusia yang mempunyai kondisi dan kecacatan yang jarang dapat dilihat sebagai bahan pameran. Oleh kerana caj kemasukan yang sangat murah, Dime Museum mendapat sambutan yang sangat menggalakkan di kalangan rakyat Amerika Syarikat pada zaman dahulu. Nombor 2, Zoo Manusia. Satu tarikan utama masyarakat barat yang membuktikan betapa rendahnya akhlak mereka adalah kemunculan zoo yang menjadikan manusia sebagai tarikan.
tarikan zoo manusia mencapai kemuncak populariti iaitu pada sekitar tahun 1870-an menerusi pembukaan beberapa zoo manusia di Paris, Hamburg, London dan New York. Kumpulan manusia yang kerap dijadikan mangsa serta dimalukan sedemikian rupa datang dari pelbagai jenis kelompok berbeza bergantung kepada permintaan yang ada. Antara komuniti yang menjadi mangsa adalah orang Afrika selain daripada orang Samoa, Sami, Nubia serta banyak lagi kelompok manusia yang diminta berdiri dalam sangkar untuk dijadikan tarikan. Nombor 1, Karnival Hukuman Manusia. Hukuman mati penjenayah yang dijalankan di hadapan khalayak ramai merupakan satu perkara biasa bagi masyarakat zaman dahulu. Jika anda beranggapan perkara itu hanya berlaku dalam filem atau drama sahaja, tanggapan anda itu adalah salah sama sekali. Sejak mula diperkenalkan, tontonan ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling berkesan oleh pemerintah dalam mendidik masyarakat tentang risiko melakukan jenayah. Bagaimanapun, ekoran daripada kunjungan orang ramai yang mampu mencecah sehingga ratusan ribu pada setiap kali satu hukuman berlangsung, acara hukuman ini akhirnya bertukar menjadi seperti karnival masyarakat ala-ala Jom Heboh. Jumlah pengunjung bergantung kepada siapa yang dihukum. Jika penjenayah itu kurang ternama, mungkin hanya ribuan sahaja yang hadir. Dalam satu kes di mana melibatkan hukuman seorang penjenayah terkenal di London, karnival ini menerima kunjungan lebih 100,000 orang yang mahu menyaksikan dia dihukum mati. Kali terakhir penjenayah dihukum mati di depan khalayak ramai di Amerika Syarikat adalah pada tahun 1936 di mana menerima kunjungan seramai 20,000 pengunjung yang mahu menyaksikan sendiri seorang perogol bernama Rene Bethia dihukum. Dalam salah satu insiden paling terkenal dalam sejarah, mayat diktator terkenal iaitu Benito Mussolini dengan sengaja digantungkan selepas dibunuh bagi membolehkan orang ramai melakukan apa sahaja yang mereka mahu sebagai balasan terhadap semua kekejaman yang telah dilakukannya. Masyarakat Itali pada ketika itu melakukan apa sahaja yang boleh mereka buat sama ada kencing, tendang, tembak, baling dengan batu dan bermacam lagi tindakan lain untuk memuaskan hati masing-masing iaitu dengan menyerang mayat yang sudah terkulai layu.